Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita merakit poster. Ini poster ada 3 jengkolan ya. Ini jenisnya PNP. Jadi ini kita enggak pakai isolator ya. Di sini langsung nempel ke body aja. Ini jenis-jenis output trafo. Jadi ini kita terangkan dalam ini untuk daya, ini cukup 12 volt aja. Jadi untuk jengkolan ini, transistor jengkolan ini kita supply 12 volt. Kemudian ini untuk out ke speaker. Speaker impedansi dengan 4 sampai 16 ohm. Kemudian ini dalemannya seperti ini. Ini output trafonya, ini input trafo, dan di sini ada power IC menggunakan TDA ya. Ini TDA yang kecil itu, jadi cukup supply 12 volt yang pertama untuk output trafonya ini, yang kemudian disupply lagi, kita paralelkan saja yang 12 volt juga untuk ini. Jadi langsung kita bisa pakai menggunakan aki atau menggunakan jatuh daya 12 volt. Di sini ada input, ini untuk pengaturan volume aja. Jadi secara sederhana saja, ini untuk pengaturan biasnya, ini yang 12 ohm bisa pakai 12 ohm atau 10 ohm atau mungkin lebih ya. Ini kalau kita memainkan sini ya. Di sini ada biasanya ada yang pakai 470 ohm atau 330 ohm atau 270 ohm. Jadi ini mempengaruhi warna bunyi atau kekerasan, sekaligus mempengaruhi untuk tegangan biasnya ya. Kemudian di sini ada 12 ohm, begitu juga di sini ya, bisa pakai 22 ohm atau mungkin 10 ohm atau mungkin lebih rendah atau mungkin lebih tinggi, lebih dari 20 ohm. Jadi kita nggak menggambarkan secara skema saja, kita gambarkan secara jadi seperti ini aja ya. Ini hanya sekilas saja sistem poster ampli, yang itu ini termasuk teknologi lama ya untuk sistem-sistem pengerasan suara. Jadi masih menggunakan output trafo, ini bisa dikatakan kelas api ya. Ini bekerja secara push-pull. Kemudian untuk penguatan sebelum IT-nya, kita menggunakan IC TDA ya, ini 2003. Jadi seperti ini aja. Ini kita menggunakan transistor jengkolan yang tipenya PNP. Ini MG2955, yang satu ini Toshiba, yang empat ini kita menggunakan Malaysia yang terakhir ini ya. Jadi ini untuk 6 ya, masing-masing push-pull ya, 3 ini belan, masing-masing belan digerakkan dengan 3 transistor. Jadi ini 6 transistor jenisnya yang sama, jenisnya PNP. Kemudian untuk supply untuk power supply, usahakan ini 5 ampere besar ya untuk mensupply 3 transistor jengkolan ini. Kemudian tegangan, kita menggunakan tegangan yang rendah, yaitu 12 volt. Jadi amanlah untuk jenis-jenis transistor jengkolan seperti ini, cuma ampernya lebih besar ya, antara 5 ampere sampai 7 ampere untuk mensupply sistem ampli poster seperti ini ya. Ini jenis-jenis dari output trafo. Jadi kita buat secara simple aja seperti ini. Dan ini ada input audio di sini, input audio ini untuk volumenya. Jadi ini enggak pakai tone control, bisa di supply dengan menggunakan aki yang 12 volt antara 5 ampere lebih, atau mungkin membuat power supply sendiri yaitu 5 ampere yang besar ya. Itu standarnya begitu untuk menggerakkan 6 transistor jengkolan seperti ini. Kemudian untuk output trafonya bisa menggunakan setidak-tidaknya itu minimal 1 mili ya untuk output trafonya. Jadi begitu juga untuk input trafonya, biasa bisa menggunakan input trafo apa saja,
Jadi 1 ampere atau mungkin setengah amperan, yang penting gulungannya lebih dari 230 gulungan. Dan kita coba ya, untuk ini sudah kita terangkan ya, ini untuk speaker, ini untuk jatuh daya DC ya, 12 volt saja itu sudah maksimal ya. Ini 12 volt karena gulungan trafonya kita set untuk 12 volt untuk gulungan OT-nya. Jadi kita coba. Transistor jengkolan seperti ini, usahakan kita tidak menggunakan tegangan yang tinggi ya. Ini untuk ST dan juga mungkin jenis-jenis Toshiba atau mungkin jenis-jenis yang 3055 atau 2MG2955. Kita tidak sampai dengan tegangan yang tinggi agar ini lebih awet seperti ini ya. Jadi kalau biasnya lebih dari kurang dari 0,6 atau mungkin 0,6 pas, tidak lebih dari 0,6 atau tidak lebih dari 0,7 volt, ini akan tuh ini hangat-hangat aja, jadi nggak sampai panas berlebihan. Jadi ini untuk handsingnya kita langsung tempelkan ke body aja, jadi ini juga tipis ya. Sekarang kita coba sampai keras, sekeras-kerasnya. Sebelumnya ini kita menggunakan speaker 10 in 2 ya, 10 in 2, jadi ini bisa dipakai mungkin 12 in atau mungkin 15 in juga bisa. Jadi untuk output trafo itu aman-aman saja, kita seperti ini ya. Ini sudah mentok, jadi tidak sekeras ampli-ampli, mungkin ampli yang menggunakan tegangan tinggi yang mungkin sampai 45 ke atas. Jadi ini hanya tegangan 12 volt, itu pun DC, tidak CT karena ini output trafo. Jadi ini sudah mentok. Hanya ini ya, ini ampli jenis-jenis yang sederhana. Saya kira yang penting ada input trafo dan juga output trafo, dan juga untuk IC penguatan sebelum IT. Jadi kita menggunakan penguatan power IC 2003, jadi seperti ini IC-nya. Jadi ini kita buat secara sederhana, dengan suara pun enggak berlebihan juga karena kita menggunakan 12 volt, jadi enggak sekeras-keras seperti ampli-ampli jenis OCL yang mungkin bisa menggunakan tegangan 45 ke atas. Jadi ini kita gulung trafonya ini menggunakan current 5 ampere, kemudian untuk IT-nya menggunakan IT kayak current yang 1 amperan atau mungkin bisa setengah amperan. Jadi seperti ini ya hari ini, semoga ini ampli sederhana ini bisa diambil manfaatnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.